Hadis nomor 28 Al-Thaminu wal-Ishrun Wa'an Anas radhiyallahu anhu qal Lamma thakula An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallama Ja'ala yataghashahu al-karbu Faqalat Fatimatu radhiyallahu anha wa karba abatah faqal laysa ala abiki karbun ba'da al-yawm falamma mata qalat ya abatah ajaba rabban da'ah ya abatah jannatul firdausi ma'wah ya abatah ila jibril an'ah falamma dufina qalat fatimatu radhiyallahu anha atabat anfusukum an tahsu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam at-turab wa an anas dan dari anas radhiyallahu anhu qala beliau berkata Anas radhiyallahu an itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kecil masih remaja umur sekitar 10 tahun sudah diserahkan oleh ibundanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam agar menjadi pembantunya Nabi. Jadi Anas itu pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tugasnya apa diantaranya? Kalau Nabi mau cebok, ambilkan tongkatnya, ambilkan ember, ambilkan airnya buat cebok. Kalau Nabi mau berangkat safar, Anas ngambilkan tongkatnya Nabi, nyiapin keperluannya Nabi. Jadi kalau bernama Anas tuh mestinya berkhidmat orangnya, jangan pemalas, ya. Kalau orang namanya Anas tapi pemalas, disuruh ngambil sesuatu 5 menit kemudian baru jalan, geleyar-geleyar. Kalau orang jadi namanya Anas tuh mestinya gesit, seperti Anas ibnu Malik sahabat Nabi. Dapat doanya Nabi, didoakan oleh Nabi. Apa doanya? Allahumma aksir malahu wa auladahu wa tawwil umurahu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya, banyakin anaknya, banyakin istrinya, panjangin umurnya. Beneran dikabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang bernama Anas ibnu Malik radhiyallahu an umurnya sampai 120 tahun atau 125 begitu. Anaknya lebih dari 100 orang. Istrinya banyak banget. Udah punya 4 istri, mati satu dapat lagi, mati lain lagi dapat istri lagi. Anaknya lebih dari 100 orang. Hartanya banyak sekali. Jadi banyak anaknya, banyak rezekinya, banyak istrinya. Umurnya paling panjang. Sejak zaman Nabi, zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, beliau masih hidup. Sampai ada hadis tentang fidyah puasa. Fidyah puasa. Karena beliau sudah semakin tua, semakin tidak mampu berpuasa. Akhirnya beliau fidyah dengan memberi makan 30 orang miskin. Fidyah, tidak mampu berpuasa. Saking sudah sangat tua renta, umurnya sampai 120 tahun lebih. Baik. Itu cerita tentang Anas ibnu Malik radhiyallahu an, ya.
banyak membantu. Ini ngambilkan pulpen lama, ngambilkan sampai buku tulisnya sendiri lupa, kitabnya lupa di kelas. Ini bukan Anas ini, ya Anus, ya. Ya. Ada suku orang Arab, sukunya Anuz. Anuz. Anuz itu dari kata anzun. Anzun artinya kambing. Kambing, wedus. Jadi mau jadi Anas apa pengen jadi wedus? Kalau pengen jadi Anas yang cekatan. Nah, tapi kalau pengen jadi wedus yo karepmu. Baik. An Anasin radhiyallahu anhu. Dari Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, beliau bercerita, lamma saqulan nabi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin merasa berat. Berat apanya? Penderitaannya. Menjelang akhir hayatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit. Sakit kepalanya itu sangat dahsyat. Sebagian ulama menjelaskan bahwa ini adalah akibat dari racun yang pernah beliau makan lewat paha kambing yang disuguhkan oleh seorang wanita Yahudi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya pernah disuguhi paha kambing oleh seorang wanita Yahudi, ya, tapi sudah diracun dulu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Jibril, para sahabat segera membuang daging-daging kambing tersebut, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat memakannya. Dan racun daripada daging kambing itu masuk ke dalam tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 50 tahun lamanya, ya. Sekitar 11 tahun, 10 tahun lamanya, ya. Sekitar 10 tahun lamanya mengendap di dalam tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjelang wafatnya mulai bereaksi racun tersebut menyerang otaknya dan mengakibatkan sakit yang sangat dahsyat di kepala beliau sampai terpingsan-pingsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini diceritakan oleh Anas radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin merasa berat dengan penyakitnya itu, ja'ala yataghashshahul karbu, beliau betul-betul diselimuti oleh kesulitan, al-karmu,